Sejumlah objek wisata di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi tujuan favorit wisatawan untuk berlibur bersama keluarga. Momen libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, objek wisata Pantai Pangandaran mulai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat mulai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Antrian kendaraan wisatawan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran nampak mengular. Kawasan Pantai Barat Pangandaran juga sudah mulai dipenuhi wisatawan. Mereka nampak asyik melakukan aktivitas berenang, bermain pasir, naik perahu wisata, hingga menunggang kuda menyusuri pantai. Memang kenapa sih kita milih liburan sekarang gitu? Anak-anak udah sering nagih nih dari awal-awal nih, kita kapan liburan gitu. Makanya kita memilih sebelum tanggal 25 ke sana, semakin padat kita dahulukan lebih awal. Sementara itu pihak kepolisian setempat sudah melakukan pengamanan di berbagai titik guna mengantisipasi lonjakan wisatawan. Karena hingga malam tahun baru diprediksi wisatawan akan terus meningkat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan.